5 warna cat kamar mandi yang harus dihindari. Warna cat kamar mandi tak hanya sekadar elemen dekorasi, namun juga memiliki kekuatan. Warna cat kamar mandi dapat memengaruhi suasana hati dan kesejahteraan kita, serta memberi dampak secara estetika. Pertama, hijau. Warna hijau mungkin tampak seperti pilihan yang bagus untuk mengecat kamar mandi karena hubungannya dengan alam. Ini bisa menjadi pilihan yang buruk. Itu tergantung pada jenis kamar mandi dan paparan jendela, tetapi hijau biasanya dilarang, ujar Kali Jackson dan Alin Warren. Kedua, merah. Merah adalah warna lain yang disarankan oleh desainer interior untuk disimpan untuk ruang selain kamar mandi. Warna-warna yang intens dan cerah dapat terlihat berlebihan di ruang terbatas seperti kamar mandi, jelas desainer interior Artem Kropovinski. Ketiga, warna primer jenuh. Warna merah berlaku untuk warna lain dengan karakteristik serupa, tutur Hamway. Dia secara khusus menyarankan untuk menghindari warna primer yang sepenuhnya jenuh seperti merah, kuning, atau biru yang dapat mengejutkan secara visual. Keempat, putih. Meskipun desainer interior merekomendasikan warna terang untuk mengecat kamar mandi, berhati-hatilah dengan salah satunya. Warna putih cerah mungkin tidak ideal karena mudah menunjukkan kotoran dan noda, serta membutuhkan lebih banyak perawatan, jelas Hamway. Kelima, warna gelap. Warna cat kamar mandi apapun bisa menjadi kesalahan jika warnanya terlalu gelap. Warna gelap juga tidak ideal untuk kamar mandi karena dapat meredam suasana dan membuat ruangan terasa lebih kecil, papar Hamway. Itulah 5 warna cat kamar mandi yang harus dihindari.